Move on ni melepaskan dari hati sepenuhnya. Berarti kau dah tak tengok gambar dia, kau tak stalk, kau tak buka profile dekat mana-mana. Ikutlah. Dekat Instagram ke, kat Facebook ke, kat WeChat ke. Kosongkan galeri phone kau dari segala benda yang boleh menyebabkan kau teringatkan dia. Kau nak block, kau block. Kau nak delete contact, kau delete. Dan ni step yang paling penting. Aku cakap benda ni sekali aje. Dan kau kena mulai sayang diri sendiri. Fikir apa yang kau dah terlanjur buat. Fikir dosa-dosa sendiri. Fikir apa nak jadi dengan diri kau selepas ni. Masa akan datang. Fikir yang hati kau juga dah rabak. Rasa dikhianati. Tanya-tanya. Susah sangat ke nak faham kau? Susah sangat ke nak maafkan bila ada silap? Susah sangat ke nak mula baru hidup bersama? Kenapa tak pertahankan? Kenapa tak usaha sehabis daya? Ha. Orang yang dulu penuh cinta boleh jadi orang yang buat kau sakit luka. Tapi kau tak boleh selfish, babe. Tak ada hanya satu side saja yang terluka. Sebenarnya dua-dua pun sama. Sama-sama luka. Bezanya kurang lebih saja. Kau dan kau pernah fikir semua benda ada hikmah. Sekiranya sudah tertulis di azali dia bukan milik. Usaha sampai keluar air mata darah sekali pun tak akan jadi milik. Jadi tolonglah. Tolong jangan cuba berada di depan pintu yang dah tertutup. Aku ulang balik lah. Tolong jangan cuba berada di depan pintu yang dah tertutup. Kita ni kan, kadang-kadang wujud cinta orang seolah-olah dah tidak wujud lagi cinta Tuhan. Padahal hati bukan milik kita. Cinta pun bukan milik kita. Nafas ni pun subsidi. Kejaran dengan masa. Bila Tuhan kata berhenti, bila Tuhan kata pun dah selesai, pun fayakun. Habis. Selesai. Sekarang ni masalah lambat atau cepat je. Jadi, beralihlah dari kenangan pahit tadi. Dunia ni manisnya sementara je. Masa muda memang manis. Masa bercinta manis. Andai pintu hati manusia sudah terbuka.